Hai, nama saya Mega Ahmad Fidaus. Saya berumur 11 tahun. Saya dari sekolah kemasaan Taman Tasik Ampang. Sekarang ini saya ingin menunjukkan komponen-komponen asas dari komputer. Okey. Antara komponen-komponennya ialah prosesor. Prosesor digunakan untuk memproses data. Sekarang kita ada RAM. RAM ini diibaratkan seperti otak komputer. Dia boleh menyimpan banyak data dan mempunyai banyak memori. Sekarang kita ada display card. Display card ini menunjukkan image dan video di skrin. Manakala network card menghubungkan PC dengan jaring. Sekarang kita ada power supply yang mengalirkan elektrik ke motherboard. Motherboard ini akan mengalirkan kepada komponen-komponen yang saya telah cakapkan kepada anda tadi. Sekarang kita mempunyai hard disk. Hard disk ini lebih besar pada pen drive dan muatannya lebih besar. Dia boleh menyimpan banyak data. Sekarang kita ada DVD yang mana digunakan untuk memainkan video dan CD yang dimasukkan ke dalam DVD. Sekarang kita ada anti-static discharge yang digunakan untuk menyatinjakan elektrik daripada terkena dan tangan kita ketika membuka dan memasang komputer. Sekian, terima kasih.